Nah, di dalam kitab Syarh Ainiyah, juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan di dalam kitab Hikmatu Tasri' wa Falsafatu, itu disebutkan saumus solihin, puasanya orang soleh ini sebenarnya sudah dilakukan bahkan di luar orang-orang yang mengikuti ajaran agama. Ada satu kitab sejarah teologi dunia berjudul Al-Milal wa Nihal, karya Imam Sirristani. Kitab itu membahas sejarah teologi dunia. Beliau sebutkan para ahli filsafat, para filosof yang ada di Yunani di zaman dahulu, itu ketika ingin belajar, biasanya mereka tidak makan, tidak minum. Karena ketika banyak makan, muncul sifat malas. Dan ini sebagaimana yang disampaikan di dalam satu riwayat, man ja'a batnuhu azumat fikratuhu wa fatona qalbuhu. Orang yang perutnya lapar, maka cakrawala berfikirnya luas, dan hatinya akan diberikan cahaya. Ada sebagian ulama mengatakan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ditulis dalam kitab Hikmatu Tasri'. Nah, sehingga ada seorang ahlul hikmah di dalam Al-Qur'an namanya Sayyiduna Luqman. Jadi satu surat namanya surat Luqman. Nah, beliau di dalam satu pendapat menyatakan idza imtala'at ma'idah, kalau perut ini penuh dengan makanan, namat fikrah, pikiran akan tidur. Wa kharasat al-hikmah, kebijaksanaan akan bisu. Wa qa'adatil a'dha 'anil ibadah, dan tubuh ini akan menjadi malas dalam beribadah. Kalau orang ya banyak makan akan mewariskan sifat malas, itu kata Sayyidina Luqman. Dan Sayyidina Luqman ini luar biasa, sudah dapat sertifikat mengajar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala yang memberikan sertifikat mengajar kepada beliau. Wa laqad ataina Luqman al-hikmah, Allah nyatakan, kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Kemudian beliau ini disebutkan oleh Imam Zahabi, beliau punya dosen itu 1000 nabi, gurunya itu 1000 nabi. Makanya ada seorang dokter di Mesir menyebutkan bahwa Sayyidina Luqman ini alumni dari Universitas Para Nabi, Jami'atul Anbiya wal Mursalin. Syekh Nawawi mengatakan beliau punya guru itu ada 1000 nabi dan 1000 rasul. Itu gurunya Sayyidina Luqman. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir juga mengatakan puasanya orang soleh tidak terbatas kepada menghindari hal-hal yang membatalkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Ahmad Zain Al-Habsyi mengatakan, kalau orang awam puasanya itu bisa dilihat di kitab fikih. Makan batal, minum batal, dan seterusnya. Hanya sebatas sampai di situ saja. Tapi ketika naik irtiqa'u ilal magami sawmi sholihin, naik ke derajat puasanya orang sholih, tidak sebatas sampai di situ, tapi dia naik lagi. Naik ke mana? Jadi seluruh anggota tubuh ini ketika dia berpuasa, dia jaga daripada maksiat. Sehingga dua ulama populer, Al-Auza'i dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-kizbu wal-giba tufsidu sawm. Berbohong ketika berpuasa, menggosip ketika dalam keadaan berpuasa, tufsidu shaum, bisa merusak ibadah puasa itu. Sebagian ulama mengatakan tubtil, membatalkan puasa. Nah, kaum solehin sebagaimana Imam Ja'far Shadiq mengatakan, idza sumta falyasum, kalau kalian berpuasa maka puasakan juga, sama'ak pendengaran kalian, wa basarak mata kalian, wa sya'ara bulu kalian, wa jildak dan kulit kalian. Maksudnya apa? Kita berpuasa juga, kita jaga kita punya seluruh anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan 6 hal ketika orang berpuasa, kalau 6 hal ini dia mampu menjaganya,
baru disebutkan dia naik ke kelas puasanya orang soleh. Tapi kalau kurang dari salah satu, maka dia masih dikatakan puasanya orang awam yang belum sempurna puasanya. Yang pertama disebutkan di dalam kitab Hikmatut Tasri', yaitu ghaddul basar 'anil ma'asi. Ketika berpuasa, dia jaga juga matanya, dia puasakan juga matanya. Makanya dalam Al-Qur'an puasa orang khusus ini disebutkan Sayyidatuna Maryam. Bukan sekedar puasa makan minum dia menjaganya, tapi juga berbicara. Itu disebutkan inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Kata Sayyidatuna Maryam, saya nazar kepada Allah, saya puasa tidak berbicara kepada manusia sepanjang hari. Nah, ini maknanya dia ketika berpuasa bukan hanya tidak makan minum, tapi lisannya juga ia jaga. Bukan hanya lisan, tapi mata juga dia jaga. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Katakanlah kepada orang beriman, mereka itu selalu menjaga pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, juga diriwayatkan oleh Imam Suyuti, Nabi katakan kepada seseorang ketika memandang yang bukan mahramnya, memandang wanita yang bukan mahramnya. Kalau wanita ini memandang laki-laki, laki-laki tidak disuruh pakai cadar. Kenapa? Karena wanita sudah ada cadar malu, punya sifat malu sehingga tidak berani memandang laki-laki. Sehingga laki-laki tidak diperintahkan bercadar, padahal sama-sama aurat. Wanita dengan laki-laki yang bukan mahram saling memandang juga, itu auratnya sama. Tapi kenapa wanita yang disuruh pakai jilbab, pakai kerudung, atau pakai cadar, sedangkan laki-laki tidak? Karena wanita itu sudah ditutupi dengan sifat malu. Adapun laki-laki, khuliqal insanu dha'ifa, itu lemah menjaga pandangan mata, sehingga disuruh wanita berjilbab, memakai menutup aurat atau bercadar. Nah, itu disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, ya fulan, la tudbi nazrata nazrata fa inna lakal ula wa laysat laka akhira. Wahai fulan, pandangan pertama itu tidak mengapa. Jadi kalau pandangan pertama tidak sengaja kita memandang, itu belum dicatat perbuatan dosa. Tapi kalau diikuti dengan pandangan kedua, itulah dosa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan dalam hadis, Rasul mengatakan an-nazratu, sekali memandang kepada yang haram itu dia dapat sahmun masmumun min sihami iblis, dapat satu panah beracunnya iblis. Faman tarakaha khaufan minallah. Siapa yang mampu meninggalkan memandang kepada yang haram, atahullah imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Allah akan berikan keimanan yang dia bisa rasakan manisnya iman tersebut di dalam hatinya. Salah satu caranya yaitu ghaddul basar, menjaga pandangan mata dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, puasa mempuasakan mata dari hal yang haram. Yang kedua, kaful sam'i, dia menjaga pendengaran, anil ma'asi, dari kemaksiatan. Ada riwayat dari Syekh Az-Zabidi dalam kitab Ithafu Sadatil Muttaqin mengatakan, al-mugtab wal-mustami' syarikani fil ithim. Di antara dosa daripada telinga yaitu mendengar orang menggunjing seseorang. Kata Nabi, yang menggosip, yang menggunjing dan yang mendengar, dua-duanya berserikat dalam dosa yang sama. Jadi yang dengar juga berdosa. Nah, ini orang yang berpuasa wajib menjaga telinganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu hifdzul lisan anil ma'asi. Ketika berpuasa dia menjaga lisannya daripada dosa. Di antaranya dosa daripada lisan itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nabi mengatakan khamsun yuftir nasaim, lima hal yang dapat menggugurkan pahala orang berpuasa. Al-kadzib, berdusta, wal ghiba, menggunjing, wan namimah, mengadu domba, wal yaminul kadziba, sumpah palsu, wan nazru bisyahwah, memandang kepada yang haram. Empat dari lisan, berdusta, menggunjing, adu domba, dan sumpah palsu.
Di dalam kitab Faidul Qadir karya Syekh Al-Imam Al-Munawi meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Bencana ini penyebabnya yang paling terbanyak disebabkan oleh lidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-lisan kal asad, lidah ini seperti singa. Idza hafiztahu harasa, kalau kau jaga dia, dia jaga engkau. Wa idza atlaqtahu qatalak, tapi kalau kau lepaskan ini lidah, maka dia akan membunuhmu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, kaful jawarih anil ma'asi, dia menjaga seluruh anggota tubuhnya dari maksiat, selain yang tiga tadi. Karena dominan tiga tadi, dosa, dosa lisan, dosa mata, dan dosa telinga. Sisanya adalah perut dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa di antara dosa yang fisik selain mata, telinga dan mulut itu perut. Makna perut adalah makanan yang dimakan adalah makanan yang haram. Dikatakan di dalam kitab Sunan Al-Kubra yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka adalah tempat yang pantas baginya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali dia bertobat. Ya, dia bertobat sebelum meninggal dunia, dia perbaiki kesalahannya itu. Yang kelima, an la yakthur. Dia tidak banyak memakan makanan ketika berbuka puasa, waqtal iftar. Karena pendidikan yang ada di Ramadan yaitu kita melawan hawa nafsu. Dorongan-dorongan di dalam jiwa kita memperbanyak makanan justru itu adalah sesuatu yang makruh di dalam kitab fikih. Sehingga dikatakan waqulu washrabu wala tusrifu. Allah taala nyatakan dalam Al-Qur'an, silakan makan, silakan minum, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan di dalam makan dan minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ayyakuna qalbuhu. Dia jadikan hatinya itu waqtal iftar atau ba'dal iftar bimanzilatir roja wal khauf, bainar roja wal khauf. Ketika selesai berbuka, dalam hatinya harus dia munculkan rasa harap-harap cemas. Artinya dia tidak terlalu kepedean dengan amal ibadahnya. Oh, ini pasti pahala besar nih saya lakukan. Tapi harus ada kekhawatiran, ini kayaknya saya punya amal ini ada yang kurang. Sehingga tidak pernah merasa puas di dalam melakukan kebaikan, termasuk di dalam ibadah puasa. Makanya ciri-ciri orang-orang salihin selalu melakukan amal ibadah yang sangat luar biasa, tapi tidak merasa luar biasa. Itu ada khauf, rasa khawatir. Ini belum sempurna, besoknya dia perbaiki lagi dan seterusnya. Dan juga akan terhindar daripada sifat al-ujub, dia bangga terhadap dirinya dan amalnya, atau akan muncul sifat sombong. Tapi ketika orang itu selalu merasa tidak merasa kepedean dengan amal, yang muncul dua sifat yang sangat mulia, yaitu al-khauf war-raja, khawatir dan harapan. Khauf, khawatir amalan ini ditolak oleh Allah, atau khawatir banyak kekurangan dari amalnya, dan roja ada harapan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama ar-roja wal khauf. Sehingga ada satu kitab tafsir diceritakan oleh Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sakit, Nabi datang ke rumah beliau. Kemudian Nabi katakan, kalian nazar saja puasa 3 hari untuk kesembuhan Al-Hasan wal-Husain. Maka satu keluarga bernazar puasa. Ada 5 orang, ada Imam Hasan al-Husain, Sayyidah Fatimah az-Zahra, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan pelayan mereka namanya Fiddah. Selesai mereka nazar, Imam Ali bin Abi Thalib kerja kepada seorang Yahudi. Beliau dapat gaji itu hanya cukup beli gandum untuk buka puasa. Sudah dapat itu uang beli gandum, pulang ke rumah dibuat roti, dibagi 5. Menjelang waktu berbuka puasa di hari pertama, itu tiba-tiba ada yang ketok pintu. Ternyata Imam Ali ketika keluar dari rumahnya, miskinan, ada orang miskin minta makanan. Seluruh makanan buka puasa dikasih kepada orang miskin tersebut. Hari kedua demikian. Jadi mereka buka puasa dengan air putih saja. Hari kedua
kerja lagi, dapat gaji, beli tepung gandum. Waktu berbuka puasa ada orang juga ketuk pintu. Ya, miskin wa yatima, anak yatim belum makan, dikasih seluruh makanan tersebut. Mereka seluruhnya buka puasa dengan air putih, bahkan dalam kitab Mafatihul Ghaib disebutkan tidur di waktu malam seluruhnya kelaparan. Satu rumah kelaparan. Hari ketiga Imam Ali kerja lagi, dapat gaji, beli gandum. Pulang ke rumah, diolah itu gandum jadi roti. Menjelang buka puasa, mau dimakan, ada orang ketuk pintu. Asirah, tawanan perang. Seluruh roti itu dikasih. Hari ketiga juga buka puasa dengan air putih. Padahal asirah ini bukan orang Islam. Dalam tafsir disebutkan minal musyrikin, orang musyrik. Sehingga para ulama tafsir mengatakan, kita kalau berbagi juga kepada orang non-muslim dapat pahala. Karena mereka manusia. Itu. Buktinya ayat ini, asirah itu orang musyrik. Bukan ahli kitab lagi, orang musyrik. Menyembah berhala, tawanan perang. Minta makanan, Imam Ali dengan keluarganya memberikan seluruhnya. Di hari ketiga, kelaparan semuanya. Apa yang terjadi? Kebaikan mereka ini abadi dalam Al-Quran. Yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusa kumtarira. Ayat ini menceritakan nakhafu, jadi mereka takut. Padahal ini luar biasa, tinggal dengan Nabi, dididik oleh Nabi, ahlul baitnya Nabi, tapi amal yang mereka lakukan nakhafu, kami takut. Takut nih amal tidak diterima oleh Allah. Takut ini jadi istidraj. Takut ini amal nanti tidak memberikan manfaat kepada kami. Jadi khaufnya itu sangat tinggi. Itulah ciri-ciri orang salihin. Gitu. Namun ada satu ilmu yang diajarkan di dalam kitab Ajalatus Sibak ila Makaribil Akhlaq. Kalau menjelang kita wafat, sakratul maut, maka pada waktu itu roja, harapan dengan rahmat Allah harus 100%. Jangan harap-harap cemas ketika mau meninggal dunia. Jadi kalau kita meninggal mau menjelang wafat, sakratul maut, hati kita ini harus yakin masuk surga. Saya masuk surga pasti. Rahmatnya Allah. Kenapa? Karena tujuan khauf itu agar meningkatkan amal ibadah kita, agar menghindarkan kita dari perbuatan dosa. Tapi kalau sudah dalam keadaan sekarat, kita sudah tidak ada kesempatan amal. Amalan yang paling utama di saat itu adalah harapan kepada rahmatnya Allah. Makanya di saat menjelang sakratul maut, sifat khauf itu dibuang. Yang ada adalah harapan masuk surga dan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi dinyatakan ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah taala, saya berdasarkan prasangka hamba saya. Kalau kita menjelang wafat prasangka kita kayaknya saya ini tempatnya di neraka, maka kita berprasangka kepada Allah kita di neraka. Allah akan kabulkan hal itu berdasarkan prasangkanya kita. Sehingga para ulama katakan menjelang wafat khauf itu dibuang, tapi ar-roja itu ditingkatkan 100%. Walaupun kenyataannya amal ibadahnya tidak meyakinkan untuk masuk ke dalam surga sekalipun, tapi amalan yang dilakukan waktu itu adalah harapan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala rahmatnya itu luas. Inna rahmati sabagat ghadabi, rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.